sawah ladang terbentang subur menghijau, nyiurnya melambai di tepian pantai, lautnya yang biru, gunungnya bermegah, indah pemandangan tak jemu dipandang mata. Itulah Nusantara, oh Nusantara, oh, sungguh indah negeriku tumpah darahku. Sawah ladang terbentang subur menghijau, nyiurnya melambai di tepian pantai, lautnya yang biru, gunungnya bermegah, indah pemandangan tak jemu dipandang mata. Itulah Nusantara, oh Nusantara. Intan. Namanya cantik, secantik orangnya. Sorry ya, gak ada uang receh, permisi. Eh, tunggu. Apa lagi? Ini dompet kamu ketinggalan. Oh ya, terima kasih ya. Eh, apa lagi sih? Oh, cuma terima kasih. Oh, yaudah. Berapa? Eh, saya gak minta uang. Terus? Setidaknya kita pulang bareng, kita tukar nomor handphone sambil ngobrol, bagaimana? Kamu bawa kendaraan nggak? Gimana ya? Yaudah, aku ambil mobilku dulu, aku titip sama kamu. Iya. Yeah. Ya, yeah? Tunggu bentar ya. Waduh, anak orang kaya. Kira-kira kelas gue bukan? Bukan. Papa. Tolong titip belanjaan ini ya Pak ya, ya. Punya perempuan yang tadi ya. Ya. Tolong kasih dia Pak ya. Iya Pak. Makasih Pak ya. Iya sama-sama. Ini barang-barangnya Bu. Hah? Barang titipan Ibu. Orang yang di sini kemana? Orangnya pergi tapi nggak tahu kemana Bu. Oh ya udah. Makasih ya Mas ya. Sama-sama. Kenapa dia pergi? Aduh, ya ampun. Hati-hati, goblok! Aduh, maaf, Bu. Nggak sengaja. Maaf, maaf. Tolong. Intan! Kok telat? Dari mana kamu? Dari supermarket, Ma. Intan! Apa sih, Ma? Biasanya kan kalau telat, kamu kasih kabar. Bilang sama Mama. Kamu jalan sama laki-laki. Laki-laki mana? Enggak kok, Ma. Enggak. Heh. Kalau orang tua bicara, kamu jangan begitu ya. Aku capek, Ma. Intan. Awas kalau kamu bohong ya. Apa sih maunya? Katanya mau ngajak ngobrol. Terus tukeran nomor HP. Tapi kok malah kabur ya? Gila. Kenapa tadi aku harus kabur?
Mana aku belum punya nomor telepon sama alamatnya. Apa mungkin aku bisa ketemu lagi sama dia? Tahu gak sih? Aku juga sebenarnya seneng banget waktu dia bilang pengen berteman. Tapi kenapa dia tiba-tiba jadi aneh? Kasihku tersayang, lama aku menantikan. Rindunya hatiku ingin bertemu kekasihku tersayang. Kekasihku tercinta, aku juga merasakan betapa rindunya hatiku ini kekasihku tercinta. Kekasihku tercinta, aku juga merasakan betapa rindunya hatiku ini kekasihku tercinta. Tepi pantai. Mari kita pergi tamasya melepas kerinduan. Kekasihku tersayang, lama aku menantikan. Rindunya hatiku ingin bertemu kekasihku tersayang. Kekasihku tercinta, aku juga merasakan betapa rindunya hatiku ini kekasihku tercinta. Hari ini kita akan kemana? Ke puncak atau ke tepi pantai? Mari kita pergi tamasya melepas kerinduan. Hari ini kita akan kemana? Ke puncak atau ke tepi pantai? Mari kita pergi tamasya melepas kerinduan. Hari ini kita akan kemana? Ke puncak atau ke tepi pantai? Mari kita pergi tamasya. Mama ngagetin aja sih. Ngapain kamu senyum-senyum sendiri seperti orang tidak waras? Siapa juga yang senyum-senyum sendiri? Mikirin apa? Kuliah. Kalau pulang itu langsung mandi dong. Mbak ya jangan jorok gitu loh jadi anak perempuan. Mandi. Iya. Ayo mandi. Iya, Ma. Ayo. Ya udah sana Mama pergi. Iya ntar mandi. Galak banget sama anak sendiri. Intan. Mama kamu bilang akhir-akhir ini kamu suka melamun. Iya. Enggak kok.
Orang bilang kalau anak gadis itu sedang jatuh cinta, hah? Dia suka ngelamun. Ih, apaan sih? Apa saya tahu deh. Siapa juga yang jatuh cinta, orang aja. Heh, Intan, kenapa tiba-tiba kamu gak sarapan? Hah? Alasannya gak enak makan. Apaan tuh? Intan, kalau kamu jatuh cinta juga gak apa-apa. Tuh anak papa juga sudah mahasiswi. Tapi papa perlu tahu, laki-laki mana yang sudah bisa menggetarkan hati anak papa? Ayo katakan. Ih, papa, percaya aja omongan mama. Isu tahu. Eh, kamu itu jangan bohong. Yang penting kalau pilih-pilih teman itu, lihat bibit, bebek, bobotnya. Bagaimana masa depannya, bagaimana keluarganya, bagaimana pekerjaannya. Itu penting semua, tahu nggak? Benar itu. Mama, mama jadul banget sih. Mikirin bibit, bebek, bobot. Hei, Intan. Kamu jangan ngomong kayak begitu ya. Hah? Ed ya, kamu anak satu-satunya mama dan papa. Dan kami ingin kamu mendapatkan jodoh yang pantas dari keluarga baik-baik yang sederajat dengan kita. Ih, tolong. Intan. Intan. Intan, mau kemana? Papa sih terlalu manjain dia. Lihat, kurang aja tuh anak. Manjain terus. Sudah, ayo makan lagi. Sekarang ini zamannya pede, Son. Zamannya pede. Aduh. Gue sebel ngeliat lo minder kayak gini. Uber, Uber, Son, Uber. Apaan ini? Gue mesti Uber kemana? Tadi lo bilang ketemu dia di supermarket. Zaman sekarang, orang itu nongkrongnya di mall. Di mall. Uber sana, Uber. Lo tongkrongin di sana. Lo gila ya, Pram? Ngapain gue ke supermarket? Pokoknya Uber. Mungkin dia tiap hari ke supermarket. Untung bisa ketemu kamu. Kamu tuh jahat banget sih. Ngapain waktu itu kabur, ha? Tiba-tiba saja aku minder. Kamu orang kaya, punya mobil bagus. Saya ini kan orang miskin yang biasa jalan kaki. Heh, tapi kamu tuh orangnya baik. Gak kayak orang itu. Tahu gak? Aku ingat kamu sampai-sampai ke bawah mimpi. Emangnya kamu pikir aku enggak? Habis kamu tuh orangnya aneh, nyebelin tahu enggak? Awas ya, kalau kamu ngomong lagi, aku orang kaya, kamu orang miskin, Nora tahu enggak? Enggak, sekarang aku kan udah senang, udah tahu nomor handphone kamu, jadi aku enggak usah cari-cari kamu lagi. Emangnya kamu nyariin aku kemana? Ke supermarket, yang kemarin. Loh, kok kita enggak ketemu ya? Berarti kamu nyariin aku juga dong? Iya. Kamu nyari yang enggak benar. Kamu kali yang salah. Kemarin gak ketemu pusing. Udah ketemu pusing juga. Pram, dia ngajak gue ke rumahnya. Terus ketemu sama orang tuanya. Tapi gue masih malu.
gimana? Aduh, Son. Ih, gemes gue. Tampang lu tuh keren. Lu bukan pengangguran. Apalagi, kejar terus, kejar. Nan. Nan, Papa mana, Mang? Kalau Papa sedang ke bandara. Ke bandara? Iya. Kalau Ibu sedang ke salon. Belum pulang, Non. Oh. Sony. Sony mau kemana? Aku mau pulang. Rumah kamu bagus sekali. Iya, tapi itu kan bukan rumah aku. Itu rumah Papa Mama aku. Udah, ayo. Justru itu aku jadi minder ketemu sama orang tua kamu. Yaudah deh, kalau kamu gak mau main rumah aku, kita ke taman aja yuk. Ayo. Yang itu aja. Udah, sama-sama buah, enak lagi. Enggak, aku suka yang itu kok. Intan. Mama. Ma, ini kenalin, Sony. Sony, ini mamaku. Tante, Sony. Sudah lama kenal Intan? Baru 2 minggu. 2 minggu? Iya. Ma, gini loh, Ma. Waktu itu 2 minggu yang lalu Intan sama Sony ketemu di supermarket. Terus Sony yang ngebantuin Intan waktu Intan dijamret. Kuliah di mana? Saya nggak kuliah, Tante. Saya cuma tamatan SMK kok. Nggak kuliah? Tapi dia udah kerja kok, Ma. Iya, dia udah kerja. Kerja di mana? Di telekomunikasi, Tante. Bagian data. Orang tua kamu? Kebetulan saya sudah tidak punya orang tua. Tidak punya orang tua? Iya. Orang tua kamu asli mana? Saudara kamu berapa? Kok diam? Begini, Tante. Sebetulnya saya sulit untuk menceritakan masalah ini. Dulu saya berpikir saya ini anak kandung dari orang tua saya. Tapi setelah mereka meninggal, dan kakak-kakak saya bilang kalau saya ini adalah anak angkat yang diambil dari panti asuhan. Jadi setelah itu saya pergi dari rumah dan belajar hidup mandiri. Oh, berarti orang tua kamu tidak jelas. Kamu gak salah bergaul dengan Intan. Mama, Mama kok ngomong jadi gitu sih, Ma? Diam kamu. Mama sudah bilang berkali-kali, pilih-pilih kalau bergaul. Permisi. Son, Sony, Intan. Sony tunggu, Son. Intan. Mama, Mama kok punya perasaan gitu sih, Ma? Kamu yang bodoh. Bergaul dengan orang yang tidak jelas asal usulnya. Ma, Sony itu orangnya baik, Ma. Baik apanya? Hah? Baik apanya? Kebayang gak sih kamu? Papa dan Mama hanya mau pesta mantu sekali. Hah? Kami mengharapkan punya besan yang sepantar, yang pantas, yang sederajat dengan kita. Tapi ini gak bisa. Hubungan kalian harus dihentikan sebelum tambah parah. Durhaka kamu kalau kamu tetap berhubungan dengan Sony. Kini ku sadari baru mengerti cintaku bertepu oh sebelah tangan. Aku bagai punggung sedang kau rembulan, terbang ku di dahan, kau tinggi di awan. Kini ku sadari baru ku mengerti cintaku bertepuk oh sebelah tangan. Thank you.
sangka, ku kira cinta tak memandang harta. Aku tak tahu harus bagaimana. Ku tanggung derita, oh karena cinta. Biarlah merana, asal kau bahagia. Kini ku sadari, baru ku mengerti. Oh sebelah tangan, aku bagai pungguk sedang kau rembulan. Terbangku di dahan, kau tinggi di awan. Sadari baru ku mengerti, cintaku bertepuk oh sebelah tangan. Cintaku bertepuk oh sebelah tangan. Berangkat dulu ya, Pak. Awas ya. Jangan berhubungan dengan yang namanya Sony lagi. Mama enggak mau. Hati-hati. Iya, Pak. Ma, jangan terlalu kasar sama dia. Kalau dia kabur bagaimana? Enggak bisa, Pak. Dari awal harus ditegasin. Apa sih yang diharapkan dari laki-laki yang namanya Sony itu? Hah? Harta tidak, pangkat tidak, kere lagi. Ma, ingat pertama kita kawin dulu. Apa sih ini orang berpangkat? Apa sih ini orang kaya? Iya, tapi papa kan berasal dari keluarga baik-baik. Udah deh papa, papa selalu bela-bela dia. Gak mau tahu. Duduk ya. Pa, dia bisa kurang ajar sama mama kalau begini caranya. Ya. Bela terus. Iya, iya. Bikin kesel aja. Iya, sarapan dulu ya. Heran. Eh, kamu ngapain kesini? Ayo naik, aku antar kamu ke kantor. Aku kangen sama kamu. Enggak, kamu kan harus kuliah. Eh, Sony! Sony! Sony, tunggu, Sony! 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 Sony, tunggu! Ayo, aku anterin, Intan, ya? Orang tua kamu tuh benar. Aku ini gak pantas buat kamu. Sony, aku gak peduli. Pokoknya aku gak mau pisah sama kamu. Kamu sayang gak sih sama aku? Intan, sejak pertama aku bertemu denganmu, aku sudah bisa merasakan sayang sama kamu. Tapi untuk apa? Orang tua kamu gak setuju. Dipaksakan, yang ada kita saling bertengkar. Sony, aku gak peduli, pokoknya kita gak boleh pisah. Ya, Sony. Tapi gimana caranya? Ya udah, kita diam-diam aja, kita backstreet. Ya. Oke. Sony, ya. Ya. Yuk. Kerinduan hatiku yang selama ini terobati karena kehadiran dirimu. Aku kangen terus sama kamu. Kamu kangen gak sih sama aku? Kangen. Saya pengen barengmu siang dan malam. Sony, terobati karena kehadiran dirimu. Sony, Sony sini, cepetan, ayo cepet. Bawa berita penting apaan?
mama papa kamu gimana? Gak ada, udah aman. Ayo cepat. Cepat naik. Mama lagi tidur. Aku lulus masa percobaan. Aku diterima jadi karyawan. Serius? Iya. Selamat. Tapi aku ditempatin di Bandung. Apa? Di Bandung? Iya. Ya, sebetulnya aku gak mau pisah sama kamu. Tapi kamu tahu kan, pekerjaan ini satu-satunya gantungan dalam hidup aku. Iya, tapi ntar ketemunya di mana? Setiap hari Sabtu, soal minggu kan aku pulang ke sini. Kita kan bisa ketemuan. Bohong aja. Oh, jadi sekarang gak mau aku pegang? Aku kan sayang sama kamu. Gak usah jual mahal deh. Gitu dong, gak usah marah-marah. Gak asik kalau pacaran marah-marah, ya gak? Iya, Ma. Cepet sembunyi. Iya, Ma. Biarin. Intan. Iya, Mas. Buka pintunya, Intan. Sebentar. Iya, Ma. Sebentar. Iya. Sebentar. Sebentar sih, Ma. Mama. Kamu bicara sama siapa tadi, ha? Enggak bicara sama siapa-siapa kok, Ma. Iya. Jangan bohong. Tadi Mama dengar sendiri kok. Kamu lagi bicara dengan seseorang. Ini, Intan lagi baca buku, Ma. Intan lagi baca buku, tapi bacanya keras-keras. Jadi kayak orang berdua kayak ngobrol. Padahal sendiri, Ma. Ini kayak gini. Ah, udah. Mandi, jorok. Iya, Ma. Ya, Ma. Sony? Sony? Son? Udah, Ma. Sini. Mama udah gak ada. Aku pulang ya. Loh, kita kan belum selesai ngomongnya. Itu gampang, bisa diobrolin besok. Nanti malam aku SMS ya. Yaudah deh. Aku sayang sama kamu. Aku juga. Sony, hati-hati ya. Iya. Yeah. Sebentar ya. Iya, Mas. Intan, kamu gak usah sedih gitu dong. Aku gak kuat pisah sama kamu, Son. Aku gak mau pisah sama kamu. Aku juga sama, tapi gimana dong? Tugas kantor ini kan penting untuk masa depan kita. Nanti kamu lupa lagi sama aku. Cewek Bandung itu kan cantik-cantik, Son. Intan, kamu jangan bicara seperti itu. Aku sangat mencintai kamu. Kamu gak kecewa kan? Ya sudah. Aku pergi ya. SMS sih. Ih. Intan. Ya, Ma. Mama nungguin kamu di meja makan mau sarapan. Kamu gak muncul-muncul. Namanya kamu gak kuliah. Aduh, gak ada kuliah, Ma. Ya kalau gak kuliah mandi. Jorok. Iya, Ma. Ya. Ih, Mama bawel banget sih. Udah sana, Mama duluan. Ya kenapa diributin? Ya sekali-sekali papa harus ngikutin dia dong. Jadi sekarang mama curiga. Jangan-jangan dia masih berhubungan dengan Sesari. Udah papa mau kerja. Eh papa. Papa mau kerja. Papa keluar. Biarin. Mati, kita anak. Kita rusak anak kita. Anda juga. Mas, ada yang nyari itu sana. Ayo, makasih ya. Kamu ngapain kesini? Kamu tuh kangen gak sih sama aku? Ya aku kangen sama kamu. Ya terus kenapa SMS aku gak pernah kamu balas? Intan,
HP ku rusak. Ih, tapi kan mereka banyak. Intan. Orang tua kamu mana mungkin ngizinin kamu untuk menikah. Ya, kalau begitu, aku berhenti kuliah. Sekarang, aku tantang kamu. Kapan kamu mau? Kamu serius? Sony, aku tuh cinta sama kamu. Aku serius. Sony. Iya, aku juga sayang sama kamu. Intan? Intan! Hey. Papa, udah pulang. Mama kamu mana? Tuh mama. Ma, papa pulang, ma. Gali? Gali ini anaknya Om Dono Surabaya. Gali, Intan. Anak Om satu-satunya. Kebetulan Gali ini lagi dinas di Jakarta. Dia bekerja di instansi papa. Daripada nginep di hotel, mendingan di rumah kan, Ma? Iya. Daripada kamu tinggal di hotel, di sini aja. Ada kamar kok. Iya, Tante. Intan, antar Gali ke kamarnya, terus beresin kamarnya ya. Mama nggak mau kamu suruh pembantu loh. Kamu sendiri yang harus beresin. Ayo, Intan. Intan. Iya, Pak. Iya, Ma. Ikutin adik kamu. Ya? Mari, Om, Tante. Iya. Ya.
Ini spraynya. Terus ini bed covernya. Bisa pasang sendiri kan? Bisa, bisa. Terus itu kamar mandinya. Ya? Ya. Intan, makasih ya. Cantik juga. Ma, kita tidak boleh terlalu frontal lalu marah-marah seperti mama marahin orang lain. Dia kan anak kita juga. Ya papa sih begitu. Seringkali papa bela-belain dia, bela-belain terus. Bikin mama kesel aja. Pokoknya mama gak mau kalau papa menyetujui hubungan Intan dengan Sony, titik. Mama pokoknya gak mau. Itu yang papa pikirkan. Biar mereka saling kenal, siapa tahu saling suka. Gali suka sama Intan, Intan suka sama Gali. Jodoh. Payo. Papa benar. Kalau itu sih, mama setuju, Pa. Gali juga asal-usulnya jelas. Orang tuanya, kita kenal baik. Dan dia juga sederajat dengan kita. Sekarang gimana papa deh? Bicara sama orang tuanya Gali? Tunggu dulu. Ini harus step by step. Biarkan mereka saling kenal dulu. Baru kita bicara. Iya kan? Jadi, selama ini aku mau dinikahin sama dia. Enggak. Aku enggak mau. Lagian kan, aku punya hak buat memilih cintaku sendiri. Intan gak mau dijodohkan karena Intan sudah memiliki cinta pilihan Intan sendiri. Intan gak usah dicari. Intan mau mencari kebahagiaan sendiri. Selamat tinggal, Pa. Ma, maafkan Intan. Pasti dia mendengar pembicaraan kita semalam. Astagfirullah. Tapi dia kemana, Pa? Mama, kenapa Om? Hei, Gali, sini, tolong. Ma, Ma. Intan, ada apa ini? Aku gak berada di rumah, Son. Kamu diusir. Son, jawab dengan jujur, Son. Kamu cinta gak sama aku? Intan, berkali-kali kan saya bilang sama kamu, saya sayang sama kamu, saya sangat mencintai kamu. Son, kalau kamu emang cinta sama aku, nikahin aku, Son. Son, Mama, Son. Mama, Mama mau jodohin aku. Aku gak mau, Son. Aku gak mau. Son, kita nikah ya. Gak bisa, Om. HP-nya Intan tidak aktif. Ya sudah, terima kasih, Om. Saya terima nikahnya Intan binti Ilham Padmanegara dengan mas kawin cincin seberat 5 gram dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Robbana atinna fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang,
Oh, bisa aja. Ayo. Kemana? Ayo masuk. Ayo. Hari ini kamu masak apa? Apa ya? Bisa tahu kita ada di sini, Mas? Kalian kira bisa bersembunyi? Ya? Hah? Intan, kenapa sih harus menyakiti hati orang tua? Tidak berbekas sekali hati kamu, kebaikan papa selama ini? Iya? Apa papa ini sudah tidak ada artinya? Membesarkan kamu, mendidik kamu selama ini? Iya? Astagfirullahaladzim. Intan, kenapa kamu kawin lari? Kenapa? Kan masih bisa berunding sama papa. Kamu pikir papa ini tidak sayang sama kamu, ya? Pak! Maafin Intan, Pak! Maafin! Kami benar-benar saling mencintai, Pak! Maafin Intan! Kamu tahu apa yang terjadi sama mama kamu? Intan minta ampun sama mama. Nanti Intan bakalan minta ampun sama mama, Pak. Intan janji. Intan janji. Sudahlah, Intan. Mama kamu sudah tidak ada. Apa? Kamu sudah meninggal. Iya. Papa pasti bohong. Mama gak mungkin sudah meninggal. Mama gak mungkin. Papa pasti bohong. Intan. Gak mungkin. Gak mungkin. Anak panti asuhan? Iya. Kita adopsi jadi anak kita. Adopsi? Iya, kita adopsi anak, Mas. Eh, untuk apa kita adopsi? Kata dokter kita sama-sama sehat kok. Mas, justru itu, Mas. Karena kita udah 5 tahun menikah, gak ada salahnya kan kalau kita adopsi. Siapa tahu kalau kita adopsi anak, kita punya anak beneran. Eh, saya gak mau adopsi. Mas, Mas lihat dulu deh. Mas pasti suka. Ya? Tidak, tidak, tidak. Dia pasti akan berubah. Kalau dia lihat anak Kiki. Ya, dia pasti berubah. Papa! Anak siapa ini? Anak kita, Mas. Mas, kamu apa? Mas, ini yang waktu itu aku bilang, Mas. Lihat dulu deh, Mas. Cakep kan, Mas? Intan, berkali-kali saya bilang sama kamu, saya tidak mau adopsi, Intan. Apa kamu kan dengar? Mas, Mas jangan gitu dong, Mas. Mas, lihat deh, Mas. Anaknya lucu kan, Mas? Sehat lagi. Mau kasih nama siapa, Mas? Kasih aja sendiri. Dasar keras kepala. Mas! Mas! Sayang. Mas, mau kemana, Mas? Mas! Pusing kepala saya. Anak itu nangis terus. Mana bawa pesing lagi. Mas! Mas! Mas, gak boleh gitu dong, Mas. Mas, kita udah ngambil dia. Kita harus sayang sama dia, Mas. Kamu kan yang ambil dia, bukan saya. Iya, tapi kan untuk kita, Mas. Untuk mengisi hari-hari kita. Jadi gak ada salahnya kan, Mas, kalau Mas sayang sama dia. Urus aja anak itu sama kamu sendirian. Jangan banyak omong kamu. Mas, Mas mau kemana? Terserah saya. Mas, Mas, Mas dengar dulu, Mas. Mas. Sayang, sayang, ini Mama sayang. Ayo, sayang. Mama di sini, sayang. Iya, iya, iya. Apapun yang akan terjadi, Mama akan tetap sayang sama kamu, nak. Seandainya Allah memberikan anak pada Mama, Mama akan tetap sayang sama kamu. Mama akan menganggap kamu seperti anak sendiri. Indahnya, indahnya, indahnya. Aina, Aina, Aina. Asyiknya, asyiknya, asyiknya.
Aina, Aina, Aina. Asyiknya, asyiknya, asyiknya. Kecil itu gak usah diambil pusing, kan ada ibunya yang ngurusin. Udah santai aja lah. Tapi bukan itu masalahnya. Anak kecil itu mengingatkan gue pada masa lalu. Dulu gue berpikir gue punya keluarga, orang tua, 4 orang kakak. Tapi apa? Setelah orang tua gue meninggal, semua kakak gue bilang kalau gue cuma anak angkat yang diambil dari panti asuhan. Terluka hati gue, Pram. Gue kabur dari rumah. Setiap kali gue mendengar kata-kata panti asuhan dan anak angkat, gue benci banget. Kenapa? Hal itu yang membuat gue banyak dihina orang, termasuk orang tua istri gue. Ya udah, gak usah diambil pusing. Kalau lo lagi stres di rumah, lo nongkrong aja di sini. Heh, di sini banyak yang bening-bening. Halo. Apa kabar? Nah, tuh lihat tuh. Namanya Sari. Yuk. Dia bintang baru di sini. Orangnya asik. Mau gue kenalin, ha? Boy. Ya Allah, hamba mohon, lunakkan hati suamiku, ya Allah. Ketuklah pintu hatinya agar terbuka dan mau menerima dengan ikhlas serta menyayangi anak yang tidak berdosa ini, ya Allah. Hamba mohon, hamba mohon, ya Allah. Aduh, Rahmat. Rahmat, kok kayak gitu sih, Rahmat? Rahmat, gak boleh. Kenapa? Maunya pakai piring papa yang gede. Iya, tapi piring papa masih kotor, belum dicuci, sayang. Rahmat, kok jadi metal kayak gitu sih? Iya. Apaan ini? Mas, udah pulang. Ini Rahmat mau makan, Mas. Kamu gak perlu bohong sama suami. Ini semua pasti gara-gara anak ini, iya kan? Mas gak boleh ngomong kasar kayak gitu dong, Mas. Emang begitu kenyataannya? Dia anak nakal? Mas! Jangan gitu dong, Mas. Masa Mas maki-maki di depan dia? Gak salah, Mas. Saya emang gak suka sama dia. Semenjak ada anak itu, rumah ini kayak neraka. Mas gak kasihan sama dia? Kita udah ngangkat dia jadi anak, Mas. Kamu yang angkat dia, kan? Bukan saya. Dia bukan anak saya, dan jangan harap saya betah di rumah ini selama masih ada anak itu. Mas mau kemana? Pergi. Mas! Kira sudah rasa.
semua hubunganku dengan laki-laki tanpa status. Kalau menggugurkan, sekarang katanya mahal. Biayanya bisa berjuta-juta. Kalau dibiarin, nanti akan repot berkepanjangan. Sebentar. Iya, sebentar. Mas Sony, mimpi apa sehari semalam? Kok tiba-tiba muncul? Saya lagi bete. Kayak anak muda aja bete. Kenapa, Mas? Anak kecil itu lagi? Iya. Setiap kali saya ngeliat anak kecil itu, rasanya ingin membunuhnya. Rumah berantakan, perabotan pada pecah. Ya udah, sekarang Mas istirahat aja di sini ya. Ntar saya pijitin, mau nggak? Boleh. Yuk. Ayo. HP-nya kok dimatiin? Mas Sony kemana sih? Kamu mau kemana? Ya kerja dong. Masa saya ditinggal sendirian sih? Kamu gak usah kerja. Aduh Mas, kalau Sari gak kerja, Sari mau dapat duit dari mana? Mas ikut aja ya. Mas biasa nongkrong di bar kan? Enggak, saya capek. Besok pagi saya harus masuk kantor. Ya udah, Mas tidur aja lagi. Nanti kalau Sari pulang, Sari pijitin lagi, Mas. Sar, gimana kalau kamu berhenti kerja? Mas, terus Sari mau dapat duit dari mana? Saya ngasih sama kamu. Tapi, Mas kan terbatas. Mas sudah punya anak dan istri. Kecuali kalau Mas mau menikahi saya. Sari, Mas, saya itu, saya ingin punya istri beneran yang bisa memberikan saya anak. Beneran, Mas? Iya, beneran. Tapi kita nikah diam-diam aja, biar gak repot. Bagaimana? Saya ini bukan papa kamu. Diam. Intan, urus anak kamu itu. Mas, saya tahu emang Mas gak pernah suka sama Rahmat, tapi Mas jangan kasar kayak gitu. Mas, semalam Mas nginep di mana? Mas, jawab. Ini koper. Mas mau kemana lagi sekarang? Saya ini pusing, tahu nggak? Kamu gak usah baik tanya, kamu kayak polisi. Sekarang saya mau pergi kemana terserah saya. Sekarang urus aja anak kamu itu, urus aja anak kamu. Mama! Rahmat, kamu kenapa sakit? Hah? Ayo bangun sayang. Sakit sayang? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sony bin Marwan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Sari binti Tarmiji dengan mas kawin seuntai kalung berlian 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sari binti Tarmiji dengan mas kawin seuntai kalung berlian seberat 15 gram dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Barakallahu birahmatika ya arhamar rahimin. Saya cuma bisa ngasih segini. Sekarang saya akan nyewa kamar dekat kantor. Selain bayar sewa kamar, saya juga perlu makan. Mas, kok kayak gitu banget sih, Mas? Rumah ini sekarang bising, saya udah gak bisa istirahat. Apalagi setiap saya melihat anak itu, rasanya berdosa saya. Ingin membunuhnya aja saya. Mas,
Mas dia itu masih kecil, Mas. Dia nggak tahu apa-apa. Dosa, Mas, kalau kita nyanyain dia. Ah, ngerti apa kamu soal dosa? Kamu kan yang ngambilnya, bukan saya. Makanya, lain kali kalau suami kasih tahu, benerin. Masih mending kamu saya kasih uang. Sari. Ya, Mas. Sari. Ya, tunggu bentar, Mas. Mas, bawa apa itu, Mas? Ini saya bawain kamu jeruk sama apel. Ya. Hei, apa kabar anak kesayanganku? Aku kangen. Geli, Mas. Berarti dia tahu kalau aku ayahnya. Intan? Papa? Pa? Rahmat, Rahmat, sini sayang. Sini, Nak. Gak mau. Sini dulu, ini kakekmu, sayang. Rahmat, Rahmat, ayo, ini kakekmu, sayang. Rahmat. Rahmat. Sudah. Pak, maafin Rahmat, ya, Pak. Suami kamu, suami mana? Intan? Hey, kamu kenapa? Jadi dia tuh hanya pulang setiap malam minggu. Apa sih sebenarnya masalah kalian berdua? Dia membenci Rahmat. Dan sampai sekarang, Mas Sony gak mau maafin Intan karena Intan adopsi anak. Astagfirullahaladzim. Meskipun kalian berdua itu sudah punya anak, yang namanya mengurus anak yatim piatu itu, pahalanya besar sekali. Apalagi kalian berdua belum punya anak. Aduh! Rahmat! Rahmat! Sabar ya. Harus dioperasi, Dok. Iya, Pak. Selain letak bayinya sungsang, lubang pinggul istri Anda juga sempit. Kira-kira berbahaya nggak, Dok? Tidak, Pak. Sekarang ini operasi seksio lebih aman dan lebih disukai orang daripada persalinan yang normal. Ya, mungkin biayanya saja yang berbeda. Permisi, Dok. Ya? Pasiennya sudah siap. Oh iya. Mari, Pak. Permisinya, silakan. Biaya lagi, biaya lagi, biaya lagi. Mukanya kayak kamu, tapi rambutnya kayak aku. Iya, tapi anak ini anak mahal. Biaya operasi kan mahal. Enggak apa-apa. Aku bisa pinjam kantor. Sekarang aku merasa benar-benar menjadi seorang ayah. Aku senang, sayang. Kok cuma segini, Mas? Udah jarang pulang, uang makin sedikit lagi, Mas. Saya kan buat sewa kamar dan biaya hidup. Iya, makanya Mas tuh pulang. Buat apa punya rumah, Mas? Tidak, tidak, tidak. Saya tidak akan pulang ke rumah selama anak ini masih ada di rumah. Kenapa? Saya tidak mau dirubuti oleh anak yang bukan darah daging saya sendiri. Mas, selama ini saya yang ngurusin dia, Mas. Mas gak pernah repot ngurusin dia, kan? Tolong, Mas. Kemarin saya jual gelang buat biaya berobat dia, Mas. Urusan kamu, bukan urusan saya. Mas! Papa, ikut naik mobil, Pa. Papa, ini bukan papa kamu. Rahmat! Rahmat! Kamu gak apa-apa? Mas! Mas! Ya
Pak Sony, Bapak bilang sendiri aja sama dia. Oh iya. Begini Pak Sony, rumah saya mau saya sewain tahunan, kagak bulanan lagi. Karena saya butuh uang buat ngawinin anak. Kira-kira kalau disewakan setahun jadi berapa Pak? Ya, ente kalian aja, 1 bulan 1 juta. Berarti 1 tahun 12 juta. Tapi buat ente, bayar 10 juta aja. Bagaimana? Begini Pak, tolong kasih kami tenggang waktu selama 2 hari ini. Nanti kami kabari sama Bapak, bagaimana? Okay, no problem. Besok 2 hari lagi saya kesini. Iya. Mari. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mas, gimana soal rumahnya? Nggak tahu, Sar. Saya bingung. Mau pinjam kantor kan kemarin udah pinjam untuk biaya operasi dia. Aduh, terus gimana dong, Mas? Kita kan punya bayi, masa kita boyong-boyongan pindah? Sari, ini bukan masalah pindahnya. Mulai bulan depan kan gaji saya dipotong untuk nyicil pinjaman. Jadi kemungkinan besar, kita udah gak bisa lagi nyewa rumah ini. Aduh, Mas. Gimana? Terus, masa kita jadi gelandangan? Nah, begini. Gimana kalau kita pindah ke rumah sana? Kan kamarnya ada 2. Hah? Maksud Mas, rumah Mbak Intan? Iya. Aduh, Mas. Saya bisa dicekik sama Mbak Intan. Dia kan belum tahu kalau Mas menikah dengan saya. Gak mungkin. Dia tuh kan selalu nurut dan takut sama saya. Saya pergi dari rumah kan karena dia tidak bisa punya anak. Sekarang saya pulang dengan membawa anak kandung saya sendiri. Dia pasti mau mengalah dan gak bisa ngomong apa-apa. Diam-diam di belakang saya. Iya. Karena saya ingin punya anak. Dan sekarang itu anak saya. Darah daging saya sendiri. Mas, Mas benar-benar keterlaluan tau gak? Baru kali ini saya mendengar ada suami yang tega membawa istri muda datang ke rumah istri tuanya. Mas, yang Mas nikah itu siapa? Pelacur yang gak tahu harga diri kan? Diam. Dasar perempuan mandul. Keterlaluan kamu Mas, keterlaluan kamu. Eh, Intan, dengarkan saya. Jangan coba-coba kamu menghina ibu dan anak saya. Paham kamu? Benar-benar kejam kamu, Mas. Kamu benar-benar gak punya perasaan. Mas, gimana nih? Kamu gak usah pikirin dia. Yang penting sekarang kamu bisa tinggal di sini, ya? Ayo, kita ke kamar. Bagaikan kaca di rumah.
Aku gak pernah nyangka kalau Mas Soni sekejam ini. Aku gak nyangka. Alasannya selalu kamu. Tapi Mama gak akan pernah nyesel ngambil kamu, nak. Karena Mama sayang sama kamu. Papa berangkat ya. Rahmat, makan dulu. Mama udah masakin, masa gak dimakan? Dikit aja ayo makan dulu, biar kuat. Iya, gitu, pinter. Sana kalau mau main. Apa? Kamar Sarah itu kan kurang besar dan kurang luas. Terus kenapa? Bagaimana kalau Sarah pindah ke kamar kamu? Ya, bayi itu kan perlu kamar yang lebih sehat. Jadi, kamu ngusir aku dan Rahmat dari kamar itu? Saya bukan ngusir kamu. Saya bukan ngusir kamu. Saya cuma minjem sampai nunggu bayi itu menjadi besar. Mas, benar-benar keterlaluan atau enggak? Mas sudah bawa perempuan lain ke rumah ini dan Mas kusir saya. Intan, dia bukan orang lain, Intan. Dia istri saya. Ibu dari anak saya. Hah? Ibu? Ibu dari anak kamu? Mana aja kamu? Mama! Gak ada lukanya. Ini seperti cakaran kucing, dok. Iya, terus kenapa, dokter? Mungkin dia tadi main-main darah. Iya, tapi darah apa? Nanti saya suntik tetanus saja ya. Iya. Rahmat. Apa, Bu? Lihat, hasil kerjaan anak kamu ini. Lihat. Saya nggak melihat ya. Untung ada tetangga saya yang ngelihat, Bu. Tetangga si Rahmat lagi mukulin anak anjing saya dengan batu bata. Aduh, Ibu, maaf ya, Bu. Maaf, saya nggak tahu, Bu. Saya nggak perlu maaf dari kamu. Makanya ya, kalau punya anak gak waras itu, diurusin. Jangan kelayapan melulu. Bu, maaf ya, Bu, ya. Maaf. Ya ampun, nak. Cobaan apa lagi yang kamu berikan pada Mama, nak? Hati-hati, Mas. Dia mulai gak waras. Selain jarang keluar, dia jarang makan. Dia mau gila, dia mau gak waras, dia mau goblok, mau bodoh. Itu urusannya, bukan urusan saya. Intan, makan kamu, Intan. Intan. Pak, main mobil-mobilan yuk, Pak. Ayo. Siapa kamu? Berani-beraninya sama anakku. Sari, tolong, Sari. Mas. Sari, cepat. Sari. Iya, Mas. Bapak siapa? Cari siapa, Pak? Saya bapaknya Intan. Kamu sendiri siapa? Saya istri Sony. Istri Sony? Lalu Intan di mana? Ada di kamar atas. Mama makan. Intan?
Intan! Intan! Ma, makan! Ada apa, sayang? Laper, Ma! Laper! Papa jahat! Laper! Intan! 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 Oke, makan! Intan! Ini papa, nak. Ini papa. Astagfirullah. Papa jahat. Papa jahat, kakek. Ini pasti perbuatan Sony. Kenapa? Mas, bapaknya Mbak Intan. Kelihatannya dia marah sekali. Ya udah, kamu jangan takut. Biar aku yang menghadapinya. Tuan Sony. Tunggu dulu, Pak. Biar saya jelaskan dulu, Pak. Oke. Aku tidak butuh penjelasan kamu. Berani sekali kamu membawa perempuan simpanan kamu ke rumah ini dan mengusir anakku. Pak, tenang. Bapak tenang dulu. Dia bukan istri simpanan saya, Pak. Tapi dia ibu dari anak saya. Kenapa? Karena Intan tidak bisa punya anak. Itu bukan alasan. Ada Rahmat. Pak, Rahmat bukan anak kandung saya. Dan saya nggak setuju kalau Intan mengadopsi Rahmat. Astagfirullahaladzim. Kamu benar-benar sesat. Istri beribadah. Kamu siksa lahir dan batin. Hei, Sony. Mulai sekarang tidak ada gunanya lagi kamu tinggal di rumah ini. Bawa istrimu pergi! Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Ini rumah saya sama Intan. Bapak tidak punya hak mengusir saya dari rumah ini. Pakai ini kamu! Ini bukan rumah kamu! Rumah ini masih atas nama saya! Sebutir pasir pun, kamu tidak punya hak atas rumah ini. Anak saya begitu sangat mencintai kamu. Tapi, malah kamu siksa lahir dan batin. Sony! Mulai sekarang kamu tinggalkan rumah ini. Sebelum saya datang sama polisi nanti, bawa istri selingkuhanmu itu. Jadi rumah ini bukan rumah Mas? Sari, mau kemana kamu? Saya takut dan malu tinggal di rumah ini. Ternyata kamu gak punya hak apa-apa di sini. Terus dia mau dibawa kemana? Kemana aja. Saya kasih ke panti asuhan atau orang yang mengadopsi. Lumayan, buat pulang kampung. Jangan macam-macam kamu mau jual anak saya. Dia bukan anak kamu. Apa? Iya, memang bukan. Aku sudah hamil sebulan waktu nikah dengan kamu. Jangan sembarangan ngomong kamu. Kamu aja yang bego, gampang dibohongin. Pulang setan. Mati kamu kerupuan setan. Berani kamu menipu saya. Ampun, Mas. Ampun, Mas. Mati kamu. Bagaimana dengan Intan anak saya? Kata dokter, Ibu Intan sudah boleh pulang, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Intan? Intan? Ini Papa, nak. Papa? Ya, Papa. Papa? Intan? Pa? Ya? Kayaknya... ini bukan rumah Intan deh, Pak. Terus, Rahmatnya juga nggak ada. Rahmat mana, Pak? Rahmat. Intan. Rahmat sedang sekolah. Rahmat pasti jadi orang pintar. Iya? Gali, masih ingat? Apa kabar Intan? Gali? Iya. Kayaknya inget deh, Gali. Anak saya, dimanakan dia, polisi! Masih mikirin anak kamu? Anak itu diserahkan ke panti. Ngapain dibawa ke sana? Karena ibunya kamu bunuh! Saya kok, dia ada setan. Makanya ibunya saya bunuh, saya cekik, biar mati.